Assalamualaikum. Hai teman-teman, di video kali ini aku akan memberitahu bagaimana cara mengubah font pada HP Samsung J2 Prime, J5 Prime, dan J7 Prime. So, kalian wajib mensubscribe video aku dulu sebelum kalian menonton video ini. Oke? Okay? Udah? Nah, kalian harus mendownload aplikasi Blackmart seperti ini ya, untuk mendownload font untuk HP yang sudah aku sebutin tadi. Nah, karena di Play Store nggak ada, kalian harus ke internet, ketik aja Blackmart APK. Nah, karena banyak aplikasi link Blackmart, kalian pilih aja yang bacaannya Blackmart Alpha, klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian scroll down sampai kalian menemukan bacaan Blackmart Alpha download, kalian klik link download Blackmart tersebut. Pencet unduh. Unduh. Nah, proses mengunduh dimulai. Akan memakan beberapa waktu. Nah, sembari menunggu, aku akan nunjukin beberapa font yang sudah aku download pada aplikasi Blackmart tersebut. Kita ke pengaturan dulu ya. Nah, klik tampilan huruf. Nah, ini ada beberapa contoh font yang sudah aku download pada aplikasi Blackmart tersebut. Tuh kan, cute-cute. Jadi kalau aku udah bosen pada beberapa font, aku tinggal memakai font yang belum aku pakai. Nah, contoh aku akan memakai font yang tulisannya Portfolio. Okay, klik gunakan. Nah, ini contoh font tersebut. Apabila sudah di-apply, nah, karena download aplikasi Blackmart agak memakan waktu, jadi anggap saja aku udah selesai download. Nanti jika kalian sudah selesai mendownload, kalian tinggal klik pasang aja sebagaimana kalian memasang aplikasi pada HP kalian. Nah, kita klik Blackmart. Tidak, kalian tulis aja monotip. Nah, di sini akan muncul beberapa font. Kalian tinggal download aja font yang kalian suka. Nah, aku mau download yang belum pernah aku punya, yakni aku akan mendownload aplikasi font yang ini ya. Lu bingung sih, soalnya udah ada beberapa yang sudah aku punya. Nah, aku mau download font yang Add Profile Font aja. Nah, apabila kalian sudah mengklik aplikasi flip font tersebut, sorry, kalian tinggal klik aja pasang. Sembari menunggu download, kalian tunggu aja. Nah, ini kan sudah di-download ya aplikasi Add Pro flip font-nya. Kalian klik aja pasang. Oke. Tunggu.
sudah selesai, apabila kalian sudah selesai, kalian bisa mendownload lagi beberapa font yang kalian suka. Nah, ketika kalian sudah mendownload beberapa font yang kalian suka, kalian pergi ke aplikasi pengaturan sebagaimana yang sudah aku jelasin tadi. Kalian ke tampilan huruf dan aku akan mengganti font yang barusan aku download ya, 8 Pro. Oke. Gunakan. Nah, beres deh. Udah berubah kan fontnya? Hihi. Nih. Oke. Sekian sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share dan subscribe.